lah ke pantai turun guys. Alhamdulillah ini dia. Viewnya pantai Kasab, ada batu karangnya, macam teluk-teluk gitu guys. Nah ini kita mau jalan menuju ke apa namanya yang spot lainnya yang kelihatannya lebih instagramable. Jalan melalui jalan tanah. Ini sebenarnya harus hati-hati ya guys. Kalau road bike lewat jalan kayak gini ya mau tidak mau dituntun, karena kalau dinaikin khawatirnya cocok ketan satu padasnya ini bocor malah berapi guys. Nah hari ini kami pakai bantu bular, jadi agak was-was juga guys. Ini sebenarnya kurang cocok ya untuk jalur-jalur kayak gini, bantu bular, karena kalau terjadi bocor susah untuk benainnya. Oke, lanjut lagi di sebelah tikungan itu masih ada spot yang bagus. Guys, mau ke Raja Ampat bawa sepeda biar dapat the best view. Katanya di atas ada kipas anginnya Gusti Allah. Selimut 12.000. Oh, nasi goreng. Nasi goreng selimut. Jalannya sempit. Sambil lihat view ya guys. Untung bawa road bike. Pak, gimana Pak? Ya. Pun tekan Mas. Ya. Pakai MTB, waduh guys. Satu-satu deh, bisa naik. Ya. Di panggungnya itu. Nonton. Polong-polong. Mantap be. Ini ada bener kayak Raja Ampat, ada pulau-pulaunya, lenuk-lenuk guys. Oh yang itu lengkungannya kayak di Pulau Pacar, pura-puranya. Ya, ini Raja Ampat yang Pacitan guys, Pantai Kasab. Oke, nanti kita balik lagi ambil sepeda dulu, masih satu yang hijau juga pengen naik. Nah, insya Allah view-nya josh, gandosh. Ini naik sini per orang bayarnya 3.000 ya guys.
Dengan view yang ciamik kayak gini, sepadan banget. Oke, hampir sampai. Ya, alhamdulillah. Sampailah kita. Best view. Yuk guys, udah cukup, udah puas foto-foto di the best spot Raja Ampat Pacitan. Turun lagi guys, ini lumayan ini naik turun, tapi kalau terus kayak gini harus hati-hati, apaannya kurang rata. Wah, ramot. Lamot pak, nyung nggak ini, tuh nih pak. Iya oke, okay. Penat speed toh, jalannya. Harus speed lagi. Lamot sampai lagi dulu. Tahun atau tahun. Rame pak? Sepi om. Sepi. Banyak mana om? Jogja pak. Gimana? Minggu aspalan pak. Gila aspal enak. Enak. Lu jalan nyamrang. Nah, ini perlu dituntun iki. Enggak bocor. Oke, guys. Ya. Arah pulang kami mampir ke musala. Iya, sini aja, sini aja. Mampir musala dulu, guys. Kebetulan ini udah jam 2 lebih. Tapi habis makan siap-siap pulang nih, mampir musola sekarang ini. Sholat sebentar. Musola al-Islah. Oke guys, tiba waktunya pulang. Balik ke Jogja guys. Ini baterai GoPro sudah menipis. Dengan ini maka vlog kali ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada sobat gue sekalian yang sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tetap dukung channel Beni Nugraha. Kita akan ketemu lagi di vlog selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dengan bersepeda dan berolahraga. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.